Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya, Eka Putri. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda. Sebelumnya, silakan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan akun Geopos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Disiarkan dari studio Geopos TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Kepolisian Resort Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat menangkap Indra Septiarman, 26 tahun, yang merupakan tersangka pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan asal Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, yang ditemukan tewas terkubur beberapa waktu lalu. Penangkapan tersangka dibantu oleh warga setempat. Sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, Kamis 19 September, Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat berhasil menangkap Indra Septiarman, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan keliling Nia Kurniasari. Tersangka ditangkap di sebuah rumah warga di Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Lokasi yang mana? Lokasi. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, dalam proses penangkapan tersangka pembunuh Nia, Polres Padang Pariaman dibantu oleh warga. Lokasi di Padang Kabau, tempatnya di Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Kayu Tanam. Ditangkapnya di rumah warga, betul? Di warga. Ya, di rumah warga. Apa masih ada dugaan pelaku yang lain, Dan? Kami kembangkan nantinya, hasil lakukan pemeriksaan. Okay. Saat ini, tersangka sudah diamankan di kantor Polres Padang Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan kasus, serta menggali informasi adanya keterlibatan tersangka lainnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.